Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik dan saya akan berkongsi sedikit sebanyak untuk tazkirah hari ini adalah 5 kerugian besar seorang Muslim di bulan suci Ramadan. Okay, yang pertama adalah bangun sahur tanpa mendirikan solat sunat walaupun 2 rakaat. Maksudnya, kita meninggalkan satu peluang besar di dalam bulan Ramadan. Contohnya, kalau kita buat dalam solat tahajud. Solat tahajud ada 2 rakaat. So, 2 rakaat tu bersamaan dalam 1 minit lebih ataupun 2 minit sahaja. So, tak rugi kita solat sekejap. Okey, yang kedua adalah meninggalkan hari berlalu tanpa bersedekah. Maksudnya, bulan Ramadan ni kan banyak pahala yang berganda. So, apa salahnya kita sumbangkan sedikit saja duit. Contohnya RM1, RM2. Ia akan menggandakan lagi pahala kita di bulan Ramadan. Okey. Yang ketiga adalah menunggu waktu berbuka tanpa mengangkat tangan memohon doa. Maksudnya doa kita tu adalah mustajab di mana masa berbuka. So berbuka tu penting untuk kita berdoa dan insya-Allah ada keberkatannya tu. Yang keempat adalah tiada usaha Al-Quran untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran ni ialah kan sekarang ni kan ada program tadarus, ada program hafazan, program yang diadakan. So, apa salahnya kita mengambil peluang ni, ambil masa dalam 30 minit sejam ke untuk baca Al-Quran. Tak banyak pun dalam 24 jam tu. Okey. Yang kelima adalah menghabiskan siang dengan tidur tanpa buat apa-apa masa bulan puasa. So, ya macam ramai kita tahu, kita tak tahu nak buat apa dalam masa PKP ni. So, kita boleh berbuat masakan, kemas rumah. So, benda tu akan memberikan kita lebih aktif lah, produktif dalam hari berpuasa. So, kita tak adalah kita tidur tu makruh. Okay, alright, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.